wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi aplikasi dari Snack Video untuk koinnya tidak berputar. Nah, di sini ada versi koin tentunya, dan di sini jika kita putar videonya dia akan ikut berputar. Oke, jadi teman-teman bisa cek ya di bagian atas. Jadi buat teman-teman semua, di sini untuk cara mengatasi koin yang tidak berputar untuk di aplikasi dari Snack Video, silakan teman-teman bisa lakukan logout terlebih dahulu untuk akunnya ya. Jadi teman-teman tinggal logout terlebih dahulu untuk akunnya ya. Jadi di sini ada pengaturan. Nah, teman-teman tinggal klik saja di bagian menu keluar ya. Jadi setelah itu teman-teman bisa masuk kembali. Teman-teman sudah logout tetapi masih koinnya masih tidak berputar, teman-teman bisa hapus saja untuk aplikasinya terlebih dahulu, kemudian baru teman-teman bisa diinstal lagi. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek terlebih dahulu untuk aplikasi dari Snack Videonya. Jadi jika Snack Video teman-teman masih di versi lama, silahkan teman-teman bisa diperbarui saja ke versi yang terbaru. Nah, oke. Nah, jadi jika ada fitur buka seperti ini, artinya versi di Snack Video kita sudah versi yang terbaru. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin aplikasi dari Snack Videonya itu koinnya tidak berputar, teman-teman bisa diperbarui saja ke versi yang terbaru. Nah, oke ya, jadi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa untuk memutar dari Snack Videonya, silahkan teman-teman bisa diperbarui saja untuk Snack Videonya ke versi yang terbaru. Kemudian, jadi setelah teman-teman lakukan beberapa hal tersebut, teman-teman juga bisa cek saja untuk di bagian info dari aplikasi di Snack Video. Tinggal kita tekan, kemudian kita klik saja di bagian info aplikasi. Nah, di sini teman-teman juga bisa lakukan yang namanya adalah hapus data ya. Jadi di sini juga ada cache, jadi teman-teman juga bisa dihapus juga untuk di bagian cache. Nah, oke, jadi untuk cara mengatasi Snack Video untuk koinnya tidak berputar, teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah hapus data. Jadi untuk hapus data ini adalah mengembalikan aplikasi dari Snack Video ini seperti di awal kita install di Play Store teman-teman ya, di mana kita harus memasukkan email ataupun password. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi koin tidak berputar untuk di aplikasi dari Snack Video ini. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.